Kamera rolling. Action. First impression ya? Ya. Apa ya, udah lama banget soalnya ketemunya. Kayaknya 8 tahun terakhir deh. Kita pertama kali ketemu, aku sih yang pertama lihat Kiwok lagi nonton Homogenic. First impressionnya ngeliat dia orangnya nyentrik banget dandanannya. Tuh, itu dia rambutnya masih gondrong. Ah, pokoknya nyentrik banget deh, sama temennya juga samanya. Di situ aku masih baru lulus, baru masuk dari SMA ke kuliah. Kita ketemu kebetulan di kuliah, tempat kampus kita. Terus di situ aku ketemu Mega, aku dikenalin. Pas lagi dikenalin itu tepatnya di kampus yang sekarang adalah Unisba 24 namanya. Di situ adalah menurut aku sih tempat yang cukup berarti ya buat aku, karena di situ aku ketemu sama Mega. Aku kenalan sama Mega, dibantu sama teman-teman aku juga, yang akhirnya aku bisa ketemu. Dan nggak tahu, pertama ketemu ya aku ngerasa langsung klik aja sama dia gitu. Kalau misalnya mau dibilang, kampus aku itu adalah tempat saya bertemu dengan cinta sejatinya. Ada ceritanya nggak ya? Hal paling menjengkelkan ya waktu itu teman selingkuh. Dengeran nggak? Nggak kedengeran ya? Tapi itu 5 tahun kebelakang ya, sebelumnya kita sempat pacaran 3 tahun. Terus ya pas terakhir lulus, mau lulus kuliah, dia kepergok chatnya sama cewek lain. Ya udah, dari situ udah bener-bener kecewa banget sih. Tapi sekarang ya soalnya selama aku kenal Mega, selama kita udah kenal hampir 10 tahun aku ketemu kamu, gak ada hal yang menjengkelkan yang menurut aku sangat-sangat menjengkelkan. Karena menurut aku ya, dia tuh cewek yang bener-bener bisa ngertiin aku banget. Dia sangat hebat menurut aku, dan dia sangat tahu aku dari luar sampai dalamnya. Yang menjengkelkan, karena sifat dia tuh, aku milih dia dan aku ngejar dia selama ini karena aku tahu dia gak punya sifat yang menjengkelkan. Karena aku emang udah kenal dia, sebenarnya aku udah kenal sama dia 10 tahun sampai hari tahun ini aku udah genap 10 tahun kenal sama dia. Aku udah tahu dia luar dalamnya seperti apa, dan dia adalah cewek yang menurut aku dari orang-orang lain yang pernah bareng sama aku, dia adalah orang yang menurut aku dia sangat sempurna. Ini aku pendek-pendek deh, dia panjang banget. Kalau dari aku nih ya, kalau cinta banyak sih cara nge-treatnya. Kalau sifat sih sabar banget sih dia. Kalau marah pun nggak gampang marah sebenarnya. Banyak deh pokoknya. Kalau disebutin satu-satu, itulah makanya saya mau balikan lagi. Jadi makanya mau balikan bisa berubah ya gitu ya? Nah itu. Tapi kan ya nggak salah kan ngasih kesempatan. Terus dengan cara dia dari makin sini ya yakin sih dia bakal berubah. Hal apa yang membuat saya jatuh cinta kepada dia? Yang pertama, dia bener gak sih? Pertama karena sifatnya sih. Pertama karena sifatnya, juga suka matanya yang sipit-sipit gitu. Terus, ya terlepas dari apapun itu, mungkin emang selama 10 tahun aku kenal sama dia. Yang bikin aku suka dan sayang sama dia tuh gak tau ya, kayak menurut aku kayak emang ada tombol klik yang membuat saya tuh bakal selalu gak bisa gitu untuk menyayangi orang selain Mega. Kalau aku sih itu, dan mungkin dia kalau misalnya di kalau misalnya saya jabarkan, dia sangat baik, dia juga sangat mengerti aku, karena dia menurut aku cewek yang gak pernah rewel, gak pernah banyak maunya. Dia tuh sangat-sangat mengerti aku di saat aku lagi di atas atau lagi di bawah. Aku sangat menyukai dan sangat mencintai dia karena itu. Sama kali pacaran apa balikan nih? Dua-duanya deh, pacaran dulu. Pacaran lama banget soalnya, lupa inget 2011, lama banget. Pas balikan, hal yang paling diingat ya waktu pertama kali ketemu lagi. Itu juga drama sih dianya. Saya minta bantu teman aku kan buat ketemu gitu. Awalnya sih kayak mau gak mau gitu kan ketemu. Pas sudah kayaknya sebulan jalan ya.
Enggak. Gak apa-apa. Gak. Aduh jangan. Kasih bocoran dikit. Aduh jangan deh ini mas, soalnya privasi banget ya? Iya, privasi banget sih. Aku sama dia ke Ciwok. Waktu itu aku malam tahun baru, aku lagi bareng sama temen aku, terus nyamperin dia, terus nyamperin dia dengan melakukan membawa hal-hal bodoh, membawa suling, entah itu maksudnya apa, saya membawa suling dan datengin dia, terus ngedate yang saya ingat karena ya itu pertama kali kita tahun baruan bareng, kalau menurut aku. Dan oh ya sorry, yang paling aku ingat sih nggak ngedate, dulu aku bawa motor. Itu nggak aku sebut ngedate, tapi menurut aku itu sangat ngedate karena itu adalah hari pertama aku ketemu dia, terus aku ngebonceng dia naik motor Revo dari kampus ke rumah dia, ngebonceng dia nggak pakai helm, terus aku kasih jaket, terus ya menurut aku itu best moment banget karena ya lucu aja gitu, kayak itu anak muda banget, kayak aku nggak ada kepikiran bakal nganter dia hari itu, tapi aku bisa nganter dia dengan aku naik motor aku, terus apa antar dia ke rumah, itu sangat berkesan sih kalau menurut aku. Kalau misalnya di saat ngedate setelah balikan, apa sih yang paling diingat? Yang apa ya? Kalau menurut aku sih agak licik karena itu ketemunya harus dilihat secara tidak sengaja, padahal itu adalah disengaja dan sudah direncanakan. Waktu itu aku ke TSM, itu pertama kali aku ketemu sama dia lagi, 5 tahun aku gak ketemu dia. Dan di situ ternyata dia belum berubah dari dulu, kamu gak berubah dari dulu, kamu masih jadi Mega yang dulu, masih Mega yang aku kenal, masih Mega yang aku kenal dari awal kuliah. Di situ ya menurut aku itu, aku terima kasih banget sama teman-teman aku juga yang benar-benar ngebantu aku untuk bisa mempertemukan kembali aku bareng sama Mega, makan di sana, makan, terus akhirnya ya udah kita ditinggalin, terus kita quality time untuk ngobrol-ngobrol bareng, untuk say hi lagi, apa kabar, gimana kehidupan kamu setelah 5 tahun kita gak ketemu, terus aku nanya juga apa kabar, dan akhirnya ya sampai menjurus ke hal-hal yang menurut aku ya masalah hati sih, yang emang gak bisa dibohongin ya selama 5 tahun emang ya dia lah yang benar-benar gak bisa lupain. Banyak kalau dia. Ceritain aja yang banyak. Dari mulai pacaran pertama kali aja banyak banget sih. Buat pas waktu sebelumnya juga pas pertama kali putus juga dia udah kayak buat ngajak balikan tuh banyak banget lah hal yang dilakuin, kayak ke rumah orang tua aku, nyamperin ke Sukabumi. Serius dia sama temannya berdua naik motor udah gitu pepe buat minta foto sama orang tua aku. Terus pas putus juga selama 5 tahun sebenarnya dia tuh gak ngilang sih. Setiap ulang tahun selalu ngirim bunga ke rumah. Tapi gak pernah ngasih nama dia. Kasih tahu sih itu siapa lagi sih yang ngirim gitu. Terus aku sidang pun dia ngasih bunga di depan pacar aku. Berani banget sih dia. Wisuda juga datang ngasih bunga juga. Gak pernah absen pokoknya. Jadi benar-benar selama 5 tahun tuh dia gak pernah ngilang. Jadi ya ke akunya juga jadi kayak keinget-inget terus kan jadinya. Katanya dia bilang sama ibunya mau ngelamar aku. Tapi itu masih belum balikan loh. Itu epic banget sih. Pas ulang tahun aku waktu itu pas banget itu lagi acaranya Stone Roses. Jadi hari itu aku gak kepikiran sih bakal dikasih surprise apapun karena ya kita waktu itu fokus aja mau nonton band. Tapi ternyata dia ngasih surprise di sana. Dia ngasih jaket buat aku. Dia ngasih kayak topi kupluk gitu, gambar kambing. Terus dia juga bawa kue yang aku tuh gak ngerti gitu. Kue itu kapan dia bawanya ke mobil, kapan dia prepare itu semua tuh aku gak tahu. Dan itu benar-benar sangat surprise banget kalau menurut aku karena dan sangat romantis ya. Kalau gak ketemu lagi nih gak ketemu, ya janganlah. Ya janganlah, aku gak ketemu lagi. Pokoknya harus sayang sama diri sendiri dulu. Janganlah. Ya misal. Kalimatnya adalah saya tidak mau tidak bertemu Mega satu hari pun. Dan saya ingin hari-hari saya ke depan selalu bareng sama Mega. Sampai jumpa. Buat kalian semua yang punya cerita unik dan cerita romantis bersama pasangan kalian, tulis di bawah ini ya. Karena cerita yang paling unik dan paling romantis bakalan dapat 500 ribu.